Artinya kita harus mewaspadai bahwa ini bisa berdampak sangat pada fungsi hepar atau hati. Dan kita tahu hepar atau hati ini juga merupakan organ yang sangat apa namanya salah satu yang sering juga terganggu oleh infeksi COVID ini. Para peneliti global juga menempatkan salah satu potensi penyebab dari adanya hepatitis ini ya dikaitkan dengan keberadaan dari varian baru atau mungkin subvarian baru dari penyebab COVID itu, apa itu dari turunan Omicron ataupun yang lain, yang ini masih harus kita tunggu. Disebut misterius atau masih jadi misteri, tentu iya, tapi tidak sepenuhnya juga ya, karena sebagaimana kita tahu sebetulnya setiap varian penyebab COVID dan COVID secara umum itu kan satu penyakit, meskipun ditularkan melalui saluran pernapasan dalam bentuk infeksi saluran pernapasan, tapi dampaknya itu sistemik, antara lain adalah merusak atau mengganggu fungsi dari liver atau hepar. Nah, ini yang menyebabkan, bisa menyebabkan hepatitis. Kita lihat saat ini terkait hepatitis yang menyerang anak-anak ini menunjukkan juga bahwa anak-anak ini ada kelompok yang rentan, karena mereka mayoritas belum divaksin atau bahkan di bawah 5 tahun belum mendapat atau belum eligible untuk divaksin. Dan sayangnya ya, kasus infeksi hepatitis yang misterius ini menyerang pada paling banyak pada di bawah usia 5 tahun. Bahwa ini masih dalam kajian, kita harus mewaspadai. Nah, strategi pencegahan masih efektif. 3T, 5M vaksinasi. Nah, ini yang harus terus dijaga.